Halo semua, kembali lagi di channel Gusman Hardi ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan unboxing satu barang, yaitu Ulanzi GP16 ya. Ini adalah magnetic mounting ya, action camera GoPro magnetic suction quick release ya. Ini saya baru beli kemarin datangnya, jadi hari ini saya mau unboxing ya Ulanzi GP16 ini. Oke, jadi saya mau lihat boxnya dulu. Oke, di depan kita ada barangnya seperti ini, magnetic mountingnya ya, merek Ulanzi ya, dan box atasnya Ulanzi, dan sebelah kanannya Vlog Now with Ulanzi ya. Di bawah juga ada tulisan Ulanzi, dan di sebelah kirinya ini kita ada tiga macam magnet ya, satu yang dipasang di tripod, satu yang pakai strap atau lanyard yang bisa pakai kalung ya, dan satu untuk di action camnya. Oke, dan ini bagian belakangnya ada barcode nya dan ini adalah jenis mounting yang tadi saya jelasin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja boxnya ini. Oke, langsung kita buka guys. Nah, ini dibungkus bubble wrap seperti ini. Pertama kita dapat talinya ya, ini cukup panjang untuk digantung di leher ya, kita bisa adjust juga, ini ada slidingnya seperti ini ya, ya. Oke, ini talinya, strap atau lanyardnya ya. Terus di dalam bubble wrapnya, singkirkan kotaknya, ini ada Ulanzi GP16 magnetiknya ya. Jadi yang pertama, ini lumayan kuat. Yang ini untuk di untuk lanyard ya. Jadi bisa dipasang seperti ini ya. Ini saya pasang dulu kabel ini ya, ini di sini. Oke. Guys, yang pertama, terus yang kedua ini yang untuk di GoPro nya yang satu untuk di tripod ya. Oke, jadi saya mau pasang dulu ya guys ya, action cam sama tripod ya. Oke guys ya, jadi mountingnya saya udah pasang ini yang untuk di GoPro. Jadi saya pakai GoPro Hero 8 Black dengan media mode-nya ya. Jadi saya mau tes juga sama media mode apakah kuat ya. Nanti kita tes ya. Ini saya udah pasang seperti ini mountingnya ya. Yang kedua, mountingnya juga saya sudah pasang di sini untuk tripodnya. Kebetulan saya pakai tripodnya Ulanzi, dari Ulanzi juga ya. Ini MT 08 kayaknya. Ini. Nah, lalu yang ketiga ini yang di strapnya yang tadi ya, yang pertama saya pasang tadi. Oke, jadi sekarang waktunya pengetesan ya. Oke guys ya, jadi sekarang kita akan pasang ya. Di sini saya udah pakai jaket ya, ini bajunya double ya. Jadi kita bisa lihat kekuatan dari magnetic mounting dari Ulanzi. Oke, jadi kita tes dulu sebelum kita pasang ya, biar nggak salah ya posisinya ya. Jadi ini kuat banget, bisa kalian lihat. Oke, jadi seperti ini ya, yang ada huruf N nya ini di depan kita pasang ya. Sekarang kita pakai dulu. Kayaknya ke besaran
biar pas di dada ya. Kita bisa atur ya. Kita taruh di atas, nanti kita atur ya. Gimana kita butuhnya? Jangan lupa yang lambang N-nya ini, yang ada huruf N-nya ini di depannya. Jadi kita tarik dulu. Kita adjust dulu ya. Segini kayaknya udah pas ya. Jadi kita langsung taruh di baju. Ini double ya. Kita tempel seperti ini ya. Kita goyang-goyangkan. Ini kuat ya, seperti ini bentuknya ya. Nah, lalu nah misalnya kita ngevlognya bawa motor ya, kayak begini kita bawa motor ya. Jadi pas bawa motor mau pindah ke tripod, jadi kita langsung cabut aja ya, dari sini cabut, kita langsung snap kayak gini. Nah guys, jadi kita langsung bisa ngevlog ya. Nah, kalau balik mau ke motor lagi atau ke mana aja ya bisa ya. Nanti bisa di praktis ya. Dengan memakai magnetik ini jadi praktis ya, kita kalau mau ngevlog mau pakai motor juga, jadi kita bisa ini ya. Bisa dengan cepat ya, kayak quick release gitu ya. Jadi bisa dicabut, tep, langsung pasang, tep, cabut lagi, pasang lagi, ya, sangat mudah guys ya. Jadi ini barang bulan JGP 16 sangat berguna ya bagi vlogger atau untuk kamera-kamera yang lainnya. Nah kebetulan saya pakai action cam di sini, jadi ini sangat berguna bagi saya. Oke guys, jadi sekian pembahasan dari Ulan ZGP 16 ini ya. Jadi sekian videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gusman Hadi. Kita ketemu di video-video berikutnya. Oke guys, ciao.